Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Oke, kali ini temenin aku masak. Aku mau bikin terancam, yaitu apa ya? Pokoknya semuanya serba mentah. Ikutin terus. Nah, ini aku udah siapin bumbunya. Bumbunya itu simple aja, bawang putih, cabai, sama kelapa muda. Terus pasangannya ada timun, ada kemangi, dan nanti juga ada lam toro atau petai Cina ya teman-teman. Nah, ini untuk petai Cinanya atau lam toronya belum aku kupasin, mau aku kupasin dulu. Ini tuh paling enak itu kalau pakai yang masih muda seperti ini ya. Jadi belum terlalu tua. Nah, seperti ini. Nah, untuk timunnya aku juga pakai sedikit aja, aku kupas bagian aja, lalu dipotong-potong kecil-kecil atau sesuai selera. Nah, seperti ini ya. Aku bikinnya sengaja sedikit aja, soalnya sekali makan dan untuk aku aja, karena yang lain kurang suka. Kayaknya cukup segini, secukupnya saja. Nah, aku mau ulek untuk bumbunya, pakai satu aja bawang putih dan cabenya cukup segini. Jangan lupa kasih penyedap. Garam dan gula. Nah, ini tadi aku udah tambahin gula, langsung aja dihaluskan. Nah, kalau sudah, masukin kelapa parutnya, diaduk sampai rata. Udah, kalau udah masukin semuanya tadi, dalam toro, kemangi sama timun. Tambahkan air matang sedikit aja ya teman-teman. Diaduk-aduk. Nah, udah jadi.
Nah, jadinya seperti ini semuanya serba mentah ya teman-teman. Dan sekarang waktunya makan. Ambil nasi dulu. Sudah cukup. Nah, alhamdulillah ini udah jadi menu simpelnya. Mari makan. Kemarin ini tuh benar-benar pedas banget teman-teman, dan segar banget bagi yang suka. Dah, segini aja dulu. Dan makannya sama kerupuk. Mari makan teman-teman. Kasih kerupuknya. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh benar-benar seger banget. Mantap. Pedes, seger. Ini enak banget. Pedes teman-teman. Ini kalau di tempat kalian namanya apa nih? Makan kayak gini aja udah nikmat banget. Udah nikmat banget pakai kerupuk. Menunya simpel, nggak perlu dimasak. Makannya buru-buru teman-teman, soalnya mendung, jemurannya banyak. Tinggal terakhir. Harusnya nampol lagi ngejemur karpet sama selimut, tapi mendungnya udah mau hujan. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu ya video dari aku. Jangan lupa ikutin aku di video aku selanjutnya. Terima kasih, bye bye.